Selamat datang di Cari Sport, berikutlah hasil lengkap Victor Hong Kong Open 2023 babak 16 besar hari Kamis 14 September 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Dimulai dari sektor tunggal putra. Tunggal putra Malaysia, Eng Se Yong melaju babak quarter final setelah mengalahkan tunggal putra asal Jepang, Kanta Suenama, lewat pertarungan 2 game. 21-12, 21-11. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melaju babak quarter final setelah mengalahkan unggulan tuan rumah Lee Chae Yi lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-16. Tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Christo Popov dari Prancis lewat pertarungan 3 game, 13-21, 21-14, 21-13. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melaju babak quarter final setelah mengalahkan tunggal putra asal Malaysia Leong Jun Hao lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-11. Tunggal putra Cina Taipei Su Lingyang melaju babak quarter final tanpa harus bermain karena tunggal putra asal Denmark Andreas Antonsson menyatakan wall over karena mengalami cedera. Tunggal putra Cina Taipei melanjutkan tren positifnya Chia Hou Le melaju babak quarter final setelah mengalahkan Le Zhejia dari Malaysia lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-17, 22-20. Tunggal putra Denmark Magnus Johansson melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Wang Zuwei dari Cina Taipei lewat pertarungan 3 game, 10-21, 21-19, 22-20. Tunggal putra Denmark Rasmus Gamke melaju babak quarter final setelah mengalahkan tunggal putra asal tuan rumah Jason Gunawan lewat pertarungan 3 game, 21-7, 15-21, 21-13. Bergeser ke sektor tunggal putri, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung melaju babak quarter final setelah mengalahkan tunggal putri asal Singapura Ye Jiamin lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-18. Tunggal putri Spanyol Carolina Marin melaju babak quarter final setelah mengalahkan Yvonne Olly dari Jerman lewat pertarungan 3 game, 18-21, 21-14, 21-11. Tunggal putri Amerika Wen Zhang melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri cantik asal Jepang Aya Ohori lewat pertarungan 3 game, 21-17, 18-21, 21-15. Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan Han Yu dari Cina lewat pertarungan 3 game, 21-12, 18-21, 21-19. Tunggal putri Cina Wang Ziyi melaju babak quarter final setelah mengalahkan Porn Pawe Cho Chu Wong yang menyatakan retired karena mengalami cedera pada waktu skor 21-18, 11-4. Tunggal putri unggulan pertama asal Jepang Akane Yamaguchi melaju babak quarter final setelah mengalahkan Christy Gilmore dari Skotlandia lewat pertarungan sengit 3 game, 7-21, 21-16, 26-24. Tunggal putri Malaysia Goh Jin Wei melaju babak quarter final tanpa harus bermain karena Ratanok Intanon dari Thailand menyatakan wall over karena mengalami cedera. Pertandingan pertama dibuka dari sektor ganda putra. Ganda putra Malaysia Goh Sefi Nur Izzuddin melaju babak quarter final setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Le Jiehui Yang Bosuan lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-15. Ganda putra Jerman Mark Lampus Marvin Sedel melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina Cheng Boyang Liu Yi lewat pertarungan 3 game, 21-16, 17-21, 21-18. Ganda putra Cina Taipei, Lee Yang Wan Chilin, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea, Ko Soo Hyun, Shing Baek Chol, lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-9. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnado, Daniel Martin, melaju babak quarter final setelah menyingkirkan rekan segaranya, Muhammad Soebul Fikri, Bagas Maulana, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-17.
Ganda putra Indonesia Pramudia Kusuma Wardana, Yeremy Erik, Yohei Jakob Rambitan harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan pasangan dari Jepang Keiichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-16. Ganda putra Indonesia The Dedis Muhammad Hasan, Hendra Setiawan melaju babak quarter final setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei, Chiu Xiangcheh Yang Minse lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-14. Ganda putra unggulan pertama asal Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan pasangan dari Cina Taipei, Fang Jinle Fan Jinle lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-19. Ganda putra Denmark, Kim Armstrong Anders Rasmussen, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Skotlandia, Alexander Dan Adam Hall, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-12. Bergeser ke sektor ganda putri Malaysia Tenverly Tinah Muralitaran, melaju babak quarter final setelah mengalahkan rekan segaranya, Anna Cheng Yecheh, Teo Meixing, lewat pertarungan 2 game, 21-7, 21-10. Ganda putri Thailand Jokopal Kittirakul Rawinda Prajongjay melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Rin Iwanaga Keina Kanishi dari Jepang lewat pertarungan 3 game, 21-14, 14-21, 23-21. Ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti melaju babak quarter final setelah mengalahkan pasangan dari India Teresa Jolly Gayatri Gopichan Pulela lewat pertarungan 2 game, 21-8, 21-14. Ganda putri unggulan pertama asal Jepang, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan India Tanisa Krasto Aswini Ponapa lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-7. Ganda putri Thailand Bendyapa Aemsart Nutakan Aemsart melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari tuan rumah Liu Lolo Eng Wing Yung lewat pertarungan 3 game, 21-12, 16-21, 21-13. Ganda putri Jepang Rena Mayora Ayako Sakuramoto melaju babak quarter final setelah mengalahkan pasangan dari Cina Ken Shuliang Zhang Qi lewat pertarungan 2 game, 21-7, 21-14. Ganda putri unggulan asal Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida harus tersingkir di babak 16 besar di tangan pasangan dari Denmark Maiken Fruergaard Saratisken lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-16. Ganda campuran Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tan Kian Meng Lei Beijing dari Malaysia lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-18. Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana Nita Velena Marwa harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan pasangan dari Jerman Mark Lampus Isabel Loho lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-18. Ganda campuran Indonesia, Rino Frivaldi Pita Haningtyas Mentari melaju babak quarter final setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei, Chu Xiangcheh Lin Xiaomin lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-14. Ganda campuran Singapura Heyong Keteri Tanwihan Jessica melaju babak quarter final setelah mengalahkan pasangan dari Cina Chen Xin Chen Fan Hui lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-15. Ganda campuran Prancis Tom Gihel Delville Delru melaju babak quarter final setelah mengalahkan pasangan dari Inggris Gregory Mears Jenny Mears lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-19. Ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati harus tersingkir di babak 16 besar di tangan pasangan dari tuan rumah Tan Chuman Seyung Swet lewat pertarungan 3 game, 20-22, 21-14, 21-10. Ganda campuran Cina Guo Xingwa Wei Yashin melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Ten Chanji Teo Ewe lewat pertarungan 3 game, 21-18, 12-21, 21-19. Ganda campuran Malaysia Goh Son Wat Le Seven Jamie melaju babak quarter final setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Po Suan Hu Ling Fang lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-9. Itu adalah hasil update
Victor Hong Kong Open 2023 babak 16 besar. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.